Well? Huh? Morning. Morning. Sudahlah tu. Jangan kau tinggi sangatlah. Wah. Ha. Kalaulah mak saya ada. Sayangnya kita. Mak saya mesti suka. Inilah tu. Lagu cinta ini. Ha, makanlah. Breakfast dah siap dah. Aku beli. Selamat. Tangan tu basuh dulu. Sudu lah sudu. Tu. Si siapa nama ni? Sleeping Beauty dah mana dah? Siapa? Si Sleeping Beauty tu. Ha, adalah tu ha. Remy lah. Golek tu ha. Ha, macam yang golek. Kejap tidur atas, kejap tidur bawah. Tu kalau ada tamu datang macam mana tu? Tak. Macam mana buat? Tak tahu je tu. Tapi kau macam mana kerja? Okey. Macam biasalah. Kat pejabat tu kan tak pernah tak ada orang. Ha, dah ramai orang tu, lain klien, lainlah PL lah. Okeylah tu. Aku ni kalau kau dapat kerja macam aku, lagi kau tension tu tak? Macam jenis orang datang. Hati-hati sendirilah, biasalah kan. Diorang ni macamlah diorang tu designer. Aku bagi yang cantik-cantik, nak yang lain. Aku bagi yang baju yang longgar sikit, nak yang sendat. Nak yang body hugging, nak yang fitting, nak yang macam ni, nak yang macam tu. Tapi padahal peha. So you like it? Suka, I really like it. Nak, nampak tak baju ni macam mana? Tengok betul-betul. Ini, apa ni? Slit ni. Saya nak lagi tinggi sikit ni, tak cukup tinggi tau tak? Dia rendah. Saya nak tinggi lagi. Dekat sini, okey? Sini. And then one more thing ni, apa ni semua ni? Cantik apa kan? Ni? Ha? Cantik. Memang sesuai untuk baju awak saja. Saya tak sesuai tau. Dan tengok ni, kenapa panjang-panjang macam ni? Saya tak suka. Patutnya tangan saya ni kan kecil kan? Kecil kan tangan saya kan? Cik. Tolong kecilkan lain kali, buat ketat-ketat. And one more thing, Mr. Designer. Saya punya badan ni bukannya gemuk. Saya ni kurus. Ini ketatkan sikit. 24 inci pinggang ni tau tak? Kecilkan lagi sikit. Faham? Boleh buat? Bagus. Adi come here. Adi. I like this baju. Baju ni I suka. Memang I suka. Tetapi, okay, tolong nampak tak kain ni? Kalau boleh guna kelim ni, jahitan ni, tolong haluskan sikit. I want perfection. You know perfection? Halus. Dan tak nampak sebelum beling, jangan nampak. Gunakan benda yang paling halus. And one more thing, Adi. See my skin, I have very sensitive and very smooth and silky and sensitive. So I want you to change this material. Tukar. Material, tukar. Oh, gatal material tak? Dia kan kulit saya sensitif, dia cucut, 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 cucut. Gatal, gatal satu badan, I don't like. Okay, tukar material. Alright, everything. Can do lah, I suka baju ni. Tetapi please, again. Material nak, material apa? Material, I want silk. Silk. Okay, yang paling halus, yang paling mahal, yang paling orang tak pernah pakai, saya nak yang tu. Faham? Boleh buat? Okay, okay? Boleh. Alright. Mana baju saya yang sesuai? Oh, okay. This is nice. Huh. Oh my. Adi! Sini. Kenapa ni? Kenapa nampak tak kain ni? Saya nak datang, saya nak pakai baju ni. Kenapa awak biarkan dia komot-komot macam ni, ha? Kenapa awak datang, saya nak pakai kan? Tengok, komot. Awak tak ayan ke daripada tadi? Awak nampak tak? Baju ni, kain ni, kenapa dia kembang sangat? I have very sexy legs, okay? I want to show it off. You know, I nak tunjuk yang I have a really sexy leg. Kenapa buat panjang-panjang macam ni, ha? Okay, kembang sangat. I nak tunjukkan I punya bentuk kaki. Kaki I cantik. Faham tak? Baju. Ketat sangat. Ketat, nak sempit? Tak. Ketat sangat. Alamak,
buat ketat sangat. Hah? Awak faham tak? Saya ni penyanyi. Saya nak kena ambil nafas. Eh, awak tahu tak? Awak buat ketat-ketat saya ni kenapa hati macam ni? Ketat tahu tak? Saya dah lekai macam ni kembang. Macam mana ketat. Kenapa awak macam ni, Adi? Please, eh? Tengoklah yang kat... Adi? Hello? Hey! Ada pula jenis. Ha, ni lagi best. Yang macam mana yang jenis pula? Yang jenis... Kau tak jenis yang... Album pun satu. Hmm. Budak lagi, sekolah lagi, tapi perasan diva. Aku nak bang, kita nak yang ada crown, kita nak ada ni, nak tepik sini, tepik situ. Dia ingat ada apa? Christmas tree. Okey ke? Okey lah. Tapi gambar macam kosong lah, macam sunyi sangat ni. Apa kata kan, dia taruh sequin macam ni. Penuh lah satu baju ni, ambil meriah sikit. And then, rambut ni, I tak nak sunyi sangat macam ni, okey? Kau biar nak wig yang panjang tu, and then crown. Ha? Kalah deh, kalah semua diva-diva yang buat show sama dengan I tu. Boleh. Boleh tau. And then rambut tu make sure panjang. So, I ikat macam ni, then crown kat sini. Sini, ada crown. Ada crown, okey? Tinggi. I nak tinggi. Alah, ni apa ni? Ha? Kenapa simple sangat macam ni? Simple? Ha, apa yang dah jadi dengan bajet besar yang I bagi dekat you tu? I suruh you taruh diamond sini, sequin-sequin semua tu. Ha, penat I nak belanja duit tau, banyak kena sikit. Ha, tapi macam ni juga jadi. Ni, tali pinggang ni. I nak buckle yang besar. Yang besar, besar. Bukan yang kecil. Okay? Kalau kecil, I tak nampak, I tenggelam. Ha? Ini tahu tak berapa ramai artis diva-diva nanti nak perform. So, I macam ni je. I tak nak, I tak nak. So, okay. Ni. Ini, seluar ni. Ya Allah, seluar ni I dah cakap berapa kali dengan you. I nak besar kat bawah. Okay, besar. So, I nak you tukar yang ni. Tukar. Everything tukar. Tambah diamond. Okay. Serupa macam kain yang I beli. Haa, ni barulah okay. Ada diamond-diamond yang macam minta. Walaupun terlalu simple. Okey, jangan lupa bunga kat sini. I tetap nak bunga kat sini kan? Okey. Tapi saya nampak kosong. Eh? Okey. Boleh bang eh? Boleh. Okey. Nanti, okey, crown tu macam mana? Crown dah siap dah? Nah, boleh dah siap. Semua yang hantar, semua yang bagi. Jangan lupa wig tu eh, nak rambut panjang seperti sini tu. Pakai dengan crown. And then bunga, ada bunga kat sini. Baru dapat meriah. Okey. Okey, terima kasih. Boleh. Okey, bye. Bye. Tapi ada juga yang best lah. Siapa pula ni? Yang jenis-jenis yang glamour gitu, yang memang terpakai lah apa pun, memang memang best lah. Mak. Sebab kan, kau bagilah kain sini, kau tak kain sini, RM2 semeter yang jenis ni kan. Apa yang jenis apron lah ni. Pun boleh cantik juga. Macam tu memang kelas lah, pakai apa pun cantik. Cantik macam ni. Okey. Kalau semua orang macam you Camelia senang kerja orang macam kita tu tak. Tak payah buat apa-apa pun dah cantik dah. Ada orang tu punya bayar 10 sen, 20 sen nak buat macam pesen-pesen. Kan? Ya. Yeah. Ramai orang macam tu tak macam ni. Senang cantik ni. Kan? Hello. Hi Camelia. Hi. Lama tak jumpa. Hi Adi. Gambar. Baik. Gambar. Baik. Tadi dengar tak? Kita dengar macam ada bunyi yang sen-sen. Tak ada. Dia orang apa? Tak. Dia orang apa? Dia orang apa? Apa yang 10 sen tu? Apa 50 sen? Apa yang 50 sen? Ha? Kita tempat beribu-ribu dekat dia macam ni. Tengok kan Zahabah juga dia. Walah macam ni jadinya aku. Hello? Ni apa ni? Tengok lah. Dia cantik. Kan? Dia cantik. Habis tu? Cantiklah. Baju kita macam mana? Tapi kau nak buat macam mana kan? Dah kerja kita kan? Klien. Nenek hantu kan lari. Kan? Kau nak throw tantrum ke? Kau nak apa? Like it or not, the customer is always right. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Sahabat-sahabat tu. Knock, knock, knock. Halo. Rudy, where are you? Halo.
Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Hai. Nasi lemak ku meriah bukan ya Allah. Kak Ellie. Apa buat pagi macam ni Kak Ellie? Tawa gincu Kak Ellie. Mukanya pucat Kak Ellie. Ni mulut dia tak cantik you ya Allah. Lucah. Rudy, where are you dari? Dia lagi kerja. Dah tak sempat breakfast pun lagi kerja. Dah ada meeting. Kau jangan tipu dengan aku. Aku tahu kau sorokkan dia dekat dalam almari tu ke dekat dalam kursi semua, Kak. Excuse me, you're calling me a liar. Pagi-pagi mulut tu jangan laser, okay? Hey. Kita tak ada tipu-tipu punya kek sini. Hey, excuse me to you too, Mr. E.G.Y. You know siapa I? I ni kan P.R.O. tau. Hey, J.R.O. Diamlah, orang nak tidur. Nak mentuh pergi ke ofis lah. I bukan J.R.O. I P.R.O. Public cantik ke kasut tu nak edit G.R.O.P.R.O. Eh, ini kasut mahal tau. Sebab tu orang panggil aku laser. Kau tahu tak? Lagi sekali, orang panggil aku Volcano Mom. Sebab apa? Sebab aku ni perempuan yang paling periah sekali. Jangan lupa, ini breakfast untuk Rudy. Jadi kau bagi makan. Eh, bukan kau punya, Rudy punya, okey? Sorry, Mr. Ayam Golek. Okey, thank you. Bye. Dia ni tak baik tau pukul-pukul orang tak. Rambut. Tak kuasa. Dah. Okey dah. Dah, dah belah dalam bos. Ni, makan. Ellie bagi kau makan. Wah, nasi lemak lagi. Itulah dia. Beli kat kedai sama. Aku rasa dia kisah yang sama juga. Dah, tak kira nak makan dah. Kau ni, adik, lain kali bila cakap dengan perempuan tu, cubalah berbahasa sikit. Ini mulut kau dengan mulut dia tu sama je kau tengok. Dengan Ellie? Ha. Berbahasa? Belah-belah sakap mulut Charlie minah mulut volcano tu. Itu je ubat dia. Itu yang mengajar. Dah cepat makan. Kan aku hantar kau kerja. Amboi. Ha, makan. Berdua je breakfast. Lupa dah yang lain. Eh, makanan dah siap. Jangan nak cakap. Nak saya suap? Dah, jom. Ha, ni. Lambat. Kak Ellie awak bagi. Terima kasih, Bang. Selamat. Abadi. Saya... Diam, aku bukan bank. Bang? Lain kali cakap. Rasa-rasa. Terima kasih, Bang. Thank you, brother. I love you. I'll pay you back. Ya. Yeah. Bila nak bayar tahu? Hey, kalau lah aku ada abang macam dia. Mak aku mesti suka, kan? RM10. Assalamualaikum. Ui, tak ada orang, semua dah pergi kerja ke? Naknya. Ya Allah, rumah bersepah. Macam tongkang pecah. Dahlah aku penat, aku juga yang nak kena kemas ni. Ini lagi seorang. Eh Remy, Ayam Golek, bangun. Dah tengah hari dah ni, bangunlah. Seorang lagi mana ni? Azik! Apa dia? Kau ni pun satulah. Dah tahu kau tak ada kerja, tolong aku kemaskan rumah ni. Penat tau semua aku nak kena buat. Abang ni kan, tak ada kerja lain ke bang? Mengemas. Pagi, kau... morning, petang, evening, tak ada kerja lain ke? Kan kau dah tahu, aku ni kan suka rumah ni bersih. Lagi pun kau tahu aku kerja sebagai apa? Housekeeper. Ha, ngajuk. Dah gerak dia. Aku nak masuk bilik. Bang, abang ni kan, strict betul lah. Dah tu? Kalau mak saya ada kan, mak kau mesti suka kan? Kan? Ha, dah gerak dia. Aku nak masuk bilik.
Amat kau terkecil. Bangun. Ha, nak bersuara okey lah tu. Dah, Remy, mandi. Hei. Buka radio ni. Oi. Bila? Bolehlah kau buka volume tu slow sikit boleh tak? Sebab kau mesti suka. Enggak juga. Gimana dia? Hingga di dalam lena, ku masih lagi termimpi-mimpi. Apakah kau pun terasa segalanya yang ku rasa? Kau lah penyanyi pujaan hatiku. Andai ada ruang di hatimu, ingin ku menjadi ratumu. Hello, good morning. Hi, you've reached 28223535. Who would you like to speak to? Huh? Oh, Remy. Kejap, kejap. Apa Remy? Mandi kot, kejap. Abang, call. Hello. Yeah, Remy cakap. Hello. Show. Eh, boleh, boleh. Sure, no problem. Why not? Hai, Syariti lagi ke? Mat Bon, tak kuasa kau. Fufrai. Amboi, Kak Ellie. You look so marvelous. You look so beautiful. You look so gorgeous. Thank you. Oh, thank you. Penat, Kak? Lawa. Thank you. Oh, Azli, Kak Ellie ni bukannya apa. Kak Ellie nak pergi jumpa klien Kak Ellie. Sebab klien Kak Ellie tu nak buat show besar-besaran itu. Ha? Yeah. Jadi dia suruh Kak Ellie organize. Bukan macam show charity show tu. Kak Ellie tak main lah. Lala fufrai free. Kak, cakap pasal show kan? Ha. Nak tanyalah. Agak-agak boleh tak saya jadi artis glamour? Mestilah boleh, ya Allah Azli. Setakat engkau ni, sini. Aku nak cakap sikit. Setakat engkau ni, tengok kulit engkau. Cantik, hitam manis dengan janggut engkau. Dengan jambu. Apa orang kata? Hidung jambu air. Ha, engkau lah. Kalau engkau jadi artis, memang kau pukul habislah kira. Ha, bukan macam, yelah kan. Tapi, kalau jadi artis tu, kau kena tahanlah sikit kan. Kenapa sebab kak? Kalau jadi artis, kena banyakkan buat, orang kata, charity. Jadi, kalau charity tu, tak ada lah duit kan. Kak. Charity pun charity, Kak. Saya tak kisah. Asalkan saya jadi artis glamour, Kak. Haa, iyalah. Kisah aku. So, kau asal datang sini je, popek. Kalau diam semenit boleh tak? Aku boleh buat kenduri gantung kau tau. Tolonglah. Eh, aku bukan JRO lah. Aku PRO, Public Relations Officer tau. Pekak budak ni tak kuasa kau. So, Kak. Kau memang boleh jadi artis. Tapi tak apalah Azli, kau nak ikut aku, ikutlah. Aku betul tak kawan ni, betul. Kejap. Mazali. Mazali. Ya, apa dia? Saya nak keluar kejap. Nak kena? Pergi ikut Kak Ellie. Buat apa? Jadi artis pun. Azli nak jadi artis? Haa. Okey. Lah. Okay. Tapi satu. Kau dah jadi artis tu, jangan lupa hutang. Bayar. Yalah. Kau pun jadi hati dah berhutang. Ya Allah, lain kali jangan berhutang dengan orang. Susah. Lain kali kalau nak hutang, hutang dengan bank terus. Ha, habis cerita. Seandainya ku katakan asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara ini yang hanyutkan aku. Biar seribu kali ku ucapkan akan goyah, oh kebenaran.
asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara ini yang hanyutkan aku. Walaupun seabad ku pertahankan, takkan goyah, oh kebenaran. Hidupku sendiri, sunyi, biarlah sunyi tanpa kasih dan sayang. Laju sangat. Aku pun rasa aku laju. Mana aku punya briefcase? Briefcase dalam kereta ke? Memang kau ni tak berdia, tak sesuai langsung tau. Macam mana kau boleh tinggalkan briefcase aku dalam kereta? Kau tahu tak, kalau kau ni boleh tinggal dalam kereta dengan kau tinggal dalam kereta tau. Kak, briefcase akak tu berat macam kau ni, berat tau tak? Excuse me. Cakap pun menyembur-nyembur. Payung ada tak? Menyembur ke? Ini kau tak tahu apa yang ada dalam briefcase tu tau. Kau tahu tak, dalam briefcase tu ada CJ lah aku, maklumat tentang show dengan duit beribu-ribu lemon. Excuse me, I'm talking to you, hello. Hello. Tak sesuai ni, kau dah mana? Artis lah, Nur Fatimah tu. Itu memang Nur Fatimah, tapi yang sebelah tu, yang sebelah tu kau tengok tu, yang sebelah tu, tu kan Lemmy, Mr. Shelty Showman yang tak berdia tu kaki dia mafu. Kau ni, ya Allah, itu memang artis tu. Aku dah nampak ni, kau nak ikut aku. Tapi saya ikut saya apa lagi aku dah lama. Kau nak ikut, kau nak jadi artis ke tak nak? Kalau kau nak jadi artis, cepat ikut aku. Kalau tak nak, okey, thank you, bye. Artis? Kepo lah dia ni. Dalam minat tempias. Ish. Sayangi kau merubah cintaku jadi benci. Kali pertama bertentang mata, mudah rasanya. Oh yeah, aku rasa kau juga nya begitu. Bila bertemu. Cukup. Terima kasih kepada artis baru, pencalonan baru. Terima kasih. Tak sesuai. And so what is the result? Kak, saya tak ada problem. No harm ni. Kau memang tak ada problem. Tapi kau ada bakat lah.
Tapi masalah sekarang ni, yang lain-lain ni, maksud aku, tak ada cuti tau. Susah buah nak bagi cuti. Itu yang big problem ni. Ha, betul. Sebab apa? Kalau kau nak, kalau kau dapat bos yang yang dah kahwin, yang dah berkeluarga, dia ingatkan yang single ni tak payah cuti. Kita orang ni kena kerja je lah. Dia orang tak payah relax. Aku pun tak faham lah, kahwin ke tak kahwin ke, apa beza dia kalau kau dapat cuti tak payah cuti pasal kau kahwin ke tak kahwin. Tapi kan Mr. AD, kalau kau mempunyai seorang bos macam gitu gaya lah, aku rasa memang susah hidup kau. Lagipun pada firasat aku, kau tu memang confirm tak kahwin. Hey, mulut. Mulut jaga sikit lah. Kemain ni cantik muka kau eh. Kemain lagi nak kata orang kahwin ke tak kahwin ke. Kau ingat ke siapa? Cantik ke? Model ke? Eh, kita orang pun ada juga tanggungjawab. Kita orang ada juga mak bapak. Kita orang ada juga benda nak buat. Kita nak relax juga. Kau ingat orang bujang ni semua robot? Nak kena kerja? Inilah Mr. Ari dari Sokongan. Udah, cukup lah. Bising lah. Padahal kau tak kerja. Gimana kau adik? Hendak ku nangis. Honey, I'm home. Ya Allah, Zali. Kenapa aku tengok kau hari ni macam gembira ria di hari raya? Selalunya kalau kau balik kerja, muka kau macam ala-ala terputus macun lagi. Tapi hari ni aku tengok kau ceria lah, Zali. Ceria. Memang ceria. Ha, Zali. Buang terbiak ke apa? Ha, nak mampus? Adalah. Tapi kau tahu tak, hari ni aku jumpa penyanyi pujaan hatiku. Apa? Siapa? 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 Tak tahu. Ha. Okey, cuba teka tau. 5 saat daripada sekarang. Oh, aku tahu. Aku memang minat sangat Mayun Ismail. Dah. M. Doki Lau. Hai, M. Doki Lau. Ini pun satu. Aku cantas kini juga. Zena. Tahu tak, it was a dream come true. Dia panggil aku masuk bilik. Aku pun apa lagi? Berlari lah. Kau tak takut ke, ha? Masuk bilik dengan perempuan tak ada saksi, kau kena tangkap kaluat kan, kecoh satu rumah. Kalau setakat dia lah, kena tangkap haluat ni, yang tangkap dia confused lagi. Tak tahu, tak kuasa lah kak. Perempuan, dah memang kerja aku. Lagilah tu. Lah tu bang, habis tu buat apa dalam bilik ya? Ha, aku tukarkan towel. Tukar towel je. Itu dah tugas aku. Tapi kau tahu tak, lepas dia keluar bilik, bilik sikit nak punya bersepah, aku pun kemas. Puas. Bersepah bilik dia. Gila sangat. Dalam bersepah banyak tu ada tak baju yang aku design? Yang kau design? Yes. Tak, aku tak tahulah sebab yang pasti kan, Semua tu cantik. Ha, memang aku punya, aku tahu. Tapi kan aku ada satu masalah lah. Kenapa bang? Aku kena panggil dengan supervisor hari ni. Dalam excited jumpa Zian Azin tu, aku terlupa nak bagi iron dekat guest bilik sebelah. 1 jam nunggu. Hai, abang biasalah, aku lupa kan? Bukan pelupa, kau tahulah kan, excited jumpa selebriti. Priority lah dulu kan, dah tu aku juga. Rasa dia bengang kot. Lepas tu dia sound dekat manager aku. Malunya habis track record aku. Memang meriah, memang sesuai untuk kau. Memang padan muka kau, sebab apa? Kalau kau tu seorang housekeeping, kau patutnya kena bagi diorang tu adil dan saksama. Tak kira lah orang tu selebriti pujaan hati kau ke atau penjual sayur sekalipun, kau kena bagi diorang tu adil. Ini tak, kau konsentrate dengan Ziana Zain tu aja. Memang patut pun kau. Sudahlah, aku malas nak cakap dengan kau. Kau nak masuk bilik? Malam muka kau. Itu penyanyi favorite lah. Duit tampak dia, tampak tu. Yalah, dia favorite dia. Kau tu sebelum bersuara apa-apa lagi, lebih baik diam. Kau tak ada apa yang baik nak cakap. Ini saudara korang ke? Ya Allah, sakit mental lah dia ni. Tolong hantar dia pergi Tanjung Rambutan. Ya, aku nak balik dululah. Limas aku duduk rumah korang tau. Tak kuasa akak. Kuasa Mr. Charity Show sudah balik. Ya. Charity Show, la. Charity Show, la. Aku nak kepo, la. Kau dengar apa ni? Murah semacam, memang tiap hari memurah pun. Saya tahu sebab apa.
Sebabnya, sebab charity show. Eh, diamlah Jaro. Orang. Eh, bukan Jaro, orang PRO. So, apa nah. problem kau ni? Ni yang sebenarnya, macam mana aku nak cakap? Aku kontrak dah sign dah. Artis semua aku dah ada. Sekarang ni satu je. Kru yang nak tolong aku je tak ada lagi. Oh. Biasa kan? Biasalah. Saya boleh tolong. Yelah, kau pun satu. Semuanya nak free. Tak pernah aku tengok kau buat show yang bayar. Semuanya charity. Lah, charity tu kan nama jariah. Salah ke? Charity tu okey, tapi engkau tu. Hang kau tu memang kaki penipu. Sebab apa aku cakap macam tu? Mana ada orang kerja yang tak nak duit? Semua orang kerja nak duit. Tapi engkau bila buat show, kau tak pernah nak bayar. Kau cakap dengan diorang, charity, charity, charity. Lepas tu full fried, tak ada apa pun. Mana boleh macam tu? Habis kita nak makan apa? Nak makan pasir? Habis kau bagi makan nasi? Ha, banyak gitu. Yang lain tu semua bagi makan. Hey, pasir. Kak, tak baik, Kak. Nuduh nama itu, Kak. Tapi okey lah tu. Eh, ni dah, 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 dah. Kau ni. Apa masalah kau? Kak ni? Itulah. Tu bercakap terus terang lah. Kalau boleh lah kan, aku nak minta tolong. Volunteer lah tu. Aku. Biasalah. Aku tak kisah lah, tapi yang lain-lain tu kau kena tanya diri sendiri, orang sendiri lah. Charity? Okey. Okay. Charity? Amin. Charity? Can do lah. I'm also charity but 50-50. Thank you, thank you. Hi. Bersalam sakan macam thank nak bayar. Nak buat dosa lagi ke? Eh, shut up, Jaro. Thank you. PRO eh. G-R-O. Tapi ingat, Remy. Ini hanya charity. Sekali saja. No more. Finish. Full stop. Okay, thank you. Bye. Okay. Apa pun, tak kisahlah. Thank you lah kat korang semua sebab sudi membantu aku. Okay. I love you. Love you too. Aku nak balik lah. Balik dah, Kak? Balik lah. Eh, sebelum aku balik, kau main sikit muzik untuk aku. Tengah. Sekuntum bunga lain layu dalam hiasan jambangan. Untuk si tuan putih, sungguh sedih usah kau merayu. Janganlah kau berangan, kelak nanti kan pilu sendiri. Bersalam salam semua, salam kasih di penjuru hati. Tandanya kemesraan, jangan engkau selalu bertanya. Agar tak resah hati, oleh itu biar berjauhan. Bicara cintaku, aku ingin selalu di sisimu. Dengarkanlah bicara rinduku, minta hati ini yang ingin bersamamu. Biar di mana berada, akan tiba waktu akhirnya. Hai, Halil. Dia Fatima. Siapa nama Fatima? How are you, Halil? Nice to meet you. Apa dah jadi dengan muka kau ni, Dik? Ya Allah, akak tengok macam berwarna-warni, berbagai-bagai. Akak, dia ni pakai bedak cap apa ni, kak? Kedekut, bajet ciput, sepan aku pun nak naik kecut. Sesuai lah kalau pakai bedak dengan bedak murah je. Eh, tak sesuai lah akak ni. Ha ni, lepas ni rambut ni siapa yang nak buat? Akak tu pula, akak penat tau. Ha ni, tak tahu berapa ramai lagi nak datang.
Next. Sempat ni tak? Tak meriah langsung. Tengok macam bulu mop dia buat rambut. Tak rasa aku pening. Kak Ellie, Kak Ellie. Ha? Amboi Kak Ellie, lawannya Kak Ellie. Cun, glamorous macam artis Kak Ellie. Tapi tapi kan Kak Ellie macam Big Bird dia ungu. Big Bird? Ha. Big Bird? Ha. Ha, Big Bird kau jangan tak tahu adik. Ha. Big Bird dengan aku tu memang satu kelas. Ha, dulu kita sama-sama belajar dekat Sesame Street. Ha, jadi aku dengan Big Bird alalah macam ni. Kamcing lagi dik. Yang kau ni pun apa kurangnya. Tengok ada diamond-diamond warna biru lagi. Tak kuasa akak. Ha, macam filem Hindustan, macam hero Hindustan tu. Memang kau sesuai gitu ah. Dah, dah biasa. Dah. Saya datang nak tanya. Saya ni nyanyi berapa lagu kak? Engkau? Engkau. Ha. Satu lagu pun dah cukup Azrin. Sebab aku nak bagi kau. Kau tu bukannya for filler sangat. Ha, kalau aku bagi kau satu baris? Satu je. Ah, satu lagu. Aduh. Tak apalah kak, satu lagu pun satu. Tapi kalau mak saya ada. Mak kau mesti suka. Aku dah tahu dah kan. Betul tak? Okeylah. Eh, kita dah lambat ni. Hati tunggu ke? Okey, bye. Okey, bye. Hari tak boleh aku ada tolong member aku ada buat kerja sikit. Adalah. Besok aku telefon kau. Ha. Engkau ni ada aja. Siapa tu? Ha? Okay, thank you, bye. Okay, thank you, bye. Tak kuasa aku, Rudy. Where have you been? You pergi mana? You ni kan selagi mana ada Mr. ADY ni di situ ada you. Macam belangkas. Habis kat belakang stage tu, siapa nak tolong I? Jelaslah tu. Hey, excuse me, Mr. ADY. I sikit pun tak jealous tau. You tak I ni siapa? You tahu tak I ni siapa? GRO. Eh, please. I bukan GRO. Tapi I ni event manager plus PRO. Okay? Yang you all duduk kat belakang ni buat apa? Habis dekat belakang stage tu dengan penyanyi, dah ada yang dah siap, ada yang belum siap. You all masih lagi dekat sini. Tolonglah I. Ellie, you do your work, I do mine lah. No. Excuse me. Oh, yeah? Backstage. Kat mana? Oh, backstage. Backstage, you kena pergi terus. Lepas tu, you kena belok kanan. Lepas tu, lepas belok kanan tu, you this nampak... This changing room. Backstage dekat another block. My name is Rudy. You are... Jimmy. Jimmy. Nice meeting you. You must be new around here. Yeah. Baru saja. Baru saja. Nak I tunjukkan tempat ni? Yeah. Come on. Napas. Oh my god. Kenapa? Selamat Hari Raya. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hati selamanya. Rindu nama malam, nalada membelai jiwa. Tiada berteman, sepinya berpanjangan. Rasa dan gelora menjadi sahabat derita. Berakhirlah sandiwara kisah dusta dan dilema. Bersedih lagi aku mi puteri sepeni. Oh,
Cik Jin, nanti kalau ada apa-apa lagi, Cik Jin telefon jelah saya. Tak ada masalah, no problem. Okey, terima kasih banyak, Cik Jin. Jumpa lagi. Kau tengok tak tu Azli? Aku rasalah show ni mesti show berbayar punya. Tapi dia kata tak bayar. Tak bayar. Charity, charity show memanjang. Tu kau tengok, dalam sampul surat tu mesti ada cek. Hai, maknanya kakak, maknanya kita kena tipu lagi ya. Kak, jom kejar dia. Tak payah, tak payah, tak payah, tak perlu, tak perlu. Kalau kau kejar dia pun kau penat. Mesti punya kau penat. Kita balik, kita tunggu dia, lepas tu kita kita basah dia habis-habisan. Ganyang ni, Kak. Abang Rudi kau tu mana? Rudi? Ha. Entahlah, dia ikut kawan dia kot. Alah, kita balik, Kak. Balik rumah, dia mesti ada kat rumah punya. Jom. Ih, kakak punya aku. Selamat Hari Raya. Kawan-kawan, kawan tengok tak nampak aku dah cacak? Kalau dah cacak ni, maknanya aku tengah marah tau. Kalau aku marah, aku tak boleh, aku nak bantah pantai dia. Kejap lagi, korang semua senyap. Korang zip mulut tu ketat-ketat, jangan cakap sepatah apa pun. Biar aku yang cakap. Dan biar aku yang mengajarnya. Aku tahu nak ajar dia macam mana. La 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 la. Halo, Mr. Shady Showman. Balik pun. Apa? Kenapa kau tak tidur lagi ni? Dah malam dah ni kan. Tunggu kau lah. Tunggu aku buat apa pula? Saja. Apa pun kan, aku nak ucapkan tahniah lah dekat korang. Ui, show tak di best. Mantap. Perfect. Mereka suka. Nanti kita akan adakan lagi satu show. Lagi baik. Lagi satu show baik punya. Oh, memang dasar. Charity show? Yeah. Charity show. Charity show. Dah. Mr. Charity Showman,
Awak tahu kan yang kalau awak buat charity show mesti ada orang yang boleh membantu awak. Dan awak juga tahu awak mempunyai ramai kawan yang boleh menolong awak. Betul tak? Yes, lah. Itu charity show. Dan tu pasallah saya betul-betul menyayangi diorang semua. That's what friend. Mr. Charity Showman, you are right. Sudah. Engkau lah, Remy. Kalau kau nak menipu, biarlah sampai dapat degree. Ini belum dapat degree, kau dah lari. Aku nampak kat belakang stage tadi tu, organizer tu dah bagi kau cek. Dah bagi cek, kau sorok cek tu kat mana pun aku tak tahu. Apa kau merepek ni? Aku tak tahu apa-apalah. Pasal cek ke, pasal promoter ke, aku tak tahulah. Tanya dia. Remy, kau jangan tipu dengan kita orang tau. Kau tak baik menipu tau. Aku nampak dia bagi kau duit. Kau dia bagi kau cek. Jadi aku nak engkau show us the money and hand it over to us. We want the money. Duit. Tak tahulah. Gilalah dia ni. Back. Dalam bag. Aku bantai kau sekarang. Kau buka bag. Kau buka bag kau sekarang. Sini. Kau buka. Kau tak nak buka bag. Jelah, Remy. Buka. Apa kau buka? Buka bag. Yalah. Buka sekarang. Salah. Buka sekarang, aku nak tengok. Aku nak tengok, buka. 1, 2, 3. Baik. Ya Allah, aku nampak. Siapa ni betul. Berapa banyaknya? Berapa ni? Lihatlah kawan. Lihat ni. Tengok ni. Ini cek bernilai RM5,000. RM5,000 ni banyak ni, ya Allah. Sampai hati. Baki daripada persembahan. Baki persembahan. Yang Arif dan yang tertuduh, explain. Yang sebenarnya, Rudy. Ini bukan Rudy. Tapi yang Arif. Yalah, whatever lah. Yang Arif. Itu duit gaji aku tu. Excuse me, yang tertuduh. Itu bukan gaji awak. Itu bukan gaji dia, yang Arif. Tapi gaji dan pendapatan kita semua. Itulah saja. Sekianlah saja hujah saya pada petang ini, yang Arif. Dan majulah sukan untuk negara. Wassalam. Duduk. Tuanlah majulah sukan untuk negara ni. Juri, sila buat keputusan anda. Salah, yang Arif. Dia dah mengaku. Wai, belum buat keputusan lagi dah mengaku. Tahu dah. Apalah kau ni, Remy. Kawan pun nak makan kawan. Apa hal ni? Mana ada, itu semua duit hasil titik peluh aku sendiri. Hasil titik peluh kau sendiri? Betul ke ni? Boleh pakai ke? Sebagai hakim, aku jatuhkan hukuman. Show charity jadi jamuan pun charity lah. Kita panggil semua yang terlibat tu, kita bagi penghargaan kat dewan semua ni. Kita buat open house. Kita bagi ke charity yang sebenarnya. Ni semua muka-muka charity ni kat rumah ni. Aku pun charity. Habis duit aku jadah. Bagi charity lah. Kongsi. Okey. Cuk. Kalau ya pun, nak buatnya bila? Terserah pada korang semualah. Bila? Aku ada satu idea. Apa kata kita buat masa raya ni nak? Okay. Excuse me. Kalau kau nak buat charity show tu kan, charity tu, biar aku organize tu . Biar aku organize untuk yelah majlis hari raya tu. Bagilah aku. Excuse me. Apa dia? Cuma aku nak minta tolong satu je. Itu pun kalau boleh. Apa dia lagi? Bagilah aku juga. Takat engkau ni lah, Remy. Kat dahi engkau tu dah tertulis aku kaki kapur. Bukan aku tau engkau. Tulis kat sini, kat dahinya. Memang dasar. Tak boleh engkau pegang duit ni. Jadi, cek-cek duit-duit ni kita serahkan kepada Mr. Accountant kita, okay? You just read my lips. Lain kali jangan tipu. Okay, thank you. Bye.
Hei. Macam ni lah. Kan aku dah cakap, kalau mak aku ada kan? Kalau mak aku ada, mak aku... Masih suka. Betul. Cerita pasal hello Mr. Shaiti Showman, inilah duit awak yang RM5,000 tu kita dah buat jamuan ni ha, duit apa ni lemang dengan ketupat bagai-bagai. Terima kasih dah banyak-banyak eh. Okey, terima kasih. Cukup tu lah. Isma Daniel, saya ni confused lah, agak confused sikit. Sebenarnya awak dalam cerita ni karakter awak ni apa? Tak faham kan? Tak faham. Mencurigakan. Cuba cerita. Confused. Was-was gitu. Aku sebenarnya aku pun bela sebenarnya apa yang sebenarnya pulsa nak. Mungkin aku rasa mungkin malam dalaman dia kurang apa? Dalaman tak tu. Feel. Itu sebenarnya bukan dalaman. Sebab tak baca skrip. Okey, tak give up. Ha, enjoy. Memang sesuai. Nanti GRO. Excuse me, my, bukan GRO, IPRO. Sebelum tu nak tanya. Ni yang duit charity tu. RM5,000 tu. Banyak ini je. Ya Allah, RM5,000 memanglah tak banyak macam ni. Tapi masalahnya, separuh aku buat macam ni. Separuh lagi aku hantar duit tu dekat. Eh, anak yatim you. You Siapa tanya dengan Ijoy? Ijoy, kau memang suai tau karakter tu sebab kau muka kau baik. Tapi dalam baik tu kau kenakan kawan-kawan yang lain. Kadang memang promotor yang aku kenal sama aku bekerja menyanyi ni memang ada macam kau. Kadang dia baik, muka baik ni tapi ni lah, saya kaki kapur, bukan aku lah je orang lah. Tapi aku akan ingat sampai bila-bila satu je. Read my lips. Dan tipu lagi. Thank you, Ijoy. Fazli, sebenarnya saya ni pun kalau bila dengar lah Fazli, buka je suara, buka je mulut, mesti ada perkataan mak aku mesti suka. Apa benda tu? Cerita. Itu kira ala-ala trademark lah. Macam ala jambu saya tak jatuh-jatuh daripada mula drama sampai sekarang. Itu kira trademark bintang penghibur kak. Kak Lina. Oh, ay, Kak tu janganlah kuat sangat. Bagi Lina pun cukup lah. Kami arti. Kami Lina memang tak suai ni lah. Kaki pengkritik ke? Awak ni kerja dengan NST memang suka tulis halal orang ke? Pengkritik ke? Mengkritik? Jawab. Macam tu lah. Alah, bantai you. Bantai kan? Tak baik raya, tak baik raya. Depan ni kau pula kena. Eh, jangan. Kau dalam mengutuk Nur Fatimah. Kau mengutuk. Liza Hanya memang tak sesuai. Okey, thank you, bye. Ini lah. Aku tak pernah tengok kau. Kau ni siapa? Cuba kau cakap sikit. Alah, kita insan biasa je. Tapi kalau baca majalah Impiana tu, okey. Kita ada lah kat dalam Impiana tu. Impiana tu majalah apa? Majalah dekorasi. Oh, majalah dekorasi. Sebab itulah kurang rambut. Payahlah kau jarang keluar-keluar dengan hati artis, eh. Jumpa-jumpa artis kurang. Adalah. Tapi okey lah. Tapi kau memang sesuai jadi Zain Azin. Ya ke? Memang. Cuba nak, tunjuk lagi sekali. Okey. One last time. Body double. Over, memang tak sesuai. Aku belajar daripada kau lah. Dan terima kasih kawan-kawan. Saya harap anda-anda di rumah tu, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kakak-kakak, semua terhibur dengan persembahan kami. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Kalau ada salah dan silap tu, kami mohon beribu-ribu ampun dan maaf. Ya, dan saya bagi pihak artis, media dan staff RTM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Dan oleh itu, sambil kita menjamu selera dengan makanan yang enak-enak ni, kita menyanyikan lagu Selamat Hari Raya Aidilfitri. Makanlah Lina ni. Makanlah. Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Saya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sana kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya.
hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Berdoa supaya panjang umur murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Menikmati hari raya, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudara.